hancur katanya. Yang belakang rumah ini kelihatan di sini udah tahunan. Baru ini pertama kali sore. Kita lihat. Memang rumah yang bersejarah bagi bangsa Cina khususnya Guilin. Lebih kecil darinya. Kita sudah sampai di Danau Songkit atau Danau Rong ya. Saya cukup bagus jadi airnya hijau. Soalnya dia lihat mukanya orang Indonesia sih sama semua. Kota industri. Ya, soalnya dia sebenarnya bukan tadi mukanya. Tadi bahasa nih. Lagi macet nih, bapak-bapak. Apalagi yang bahasa Mandarin. Oh, Mandarin. Itu. Nah, kita akan mengunjungi ya, pabrik. Jangan mobil ketawa. Mobil. Tamu di Indonesia juga. Kita mau makan siang di restoran. Restoran di Kota Lisou. Oke, okay, ini Pak Steven sebelah kiri saya. Halo, Pak Steven. Halo. Halo. Pipi ya. Pipi. Nanti kita siarin di ini. TVRI. TVRI. 95. Cuma ini yang bisa saya baca saja. Yang ada babinya di sana. Baik, ada babi nggak doang? Ada. Ada kursi. Oh, nggak ada kursi.
suku Tung. Let's get us dulu dong. Okay. Ini nyanyi. Ari nyanyi naik. Wah, minum. Lumayan. Lumayan. Fungsinya buat apa? Selamat datang. Selamat datang. Ya banyak rezeki kita ya. Banyak rezeki. Ngomong dong, ngomong. Kamu cantik sekali. Ini adalah buah lohanku. Yang belum lama terjadi skandal lohanku di sini. Begitu. Antara siapa, Bro? Antara Stephen dan Desi, dia sama istri ya. Saksi cinta. Bukan skandal itu. Ceritanya begini. Ceritanya begono. Setelah suku Cuang yang dulunya tuh makan manusia, kemakan manusia, setelah bertobat, mereka bertanam lohan lohanku. Ini adalah salah satu hasil panennya. Buahnya cukup bagus dan mereka sudah tidak makan manusia lagi. Salah satu turunan Cuang. Makan lohan gua aja ya kayaknya. Habis itu terjadi perkawinan silang antara kambing sama monyet. Jadilah kerbau. Apa udah ditungguin ayo show-nya udah mulai. Ya, sekarang kita ke Alexis. Oke. Sungai Gilin. Gilin apa? Gilin. Gilin. Namanya Pubohio. Bukitnya Pubohio. Wah, ada rambutan di sini. Ini rambutan. Rambut panjang namanya. Kita berada di puncak Fubohio Guilin. Lihat kotanya berkembang pesat. Kayaknya di segala bukit-bukit. Dulu kota ini berada di bawah laut. Setelah terjadi gempa dan airnya surut, maka timbullah bukit-bukit yang seperti kita lihat ini. Ini sebenarnya dulu adalah di dasar laut.
Mie wah rasa daging kuda. Ah, kita naik pesawat kereta luncur kereta apa? Hah? Bro, ini diturunin. Kereta gantung. Kita sudah mau sampai di Bukit Yau dengan kereta gantung. Terikat tinggi sekali. Cukup jauh ya sampai puncak. Puncak ini puncak Gunung Yau. Puncak Bukit Yau. Iya. Yau Mountain. Wah, puas ini sih. Oh, anginnya semilir-semilir. Tidak menyesal kegilirin. Gajlukan. Ini sudah hari kelima kita di guilin. Ya. Kelima. Kelima ya. Keenam, ketujuh masih ada acara lagi. Puas. Ya, ada acara lainnya. Puas. Jangan lewatkan sesi berikutnya. Jangan lewatkan. Ayo. Jarak tiada berarti akan ku warungi. Sal 수 있다면 널 아프게 한 말과 행동 되돌릴 수 있다면 널 덜 외롭게 하고 더 꽉 안을 수 있다면 미치게 후회스러운 그 하루 다시 내게 주어진다면 다시는 내게 쓰지도록 Don't say this love is so hard 깨지 못할 꿈이었을까 Semua datang.
prosesnya konon lebih lama dari formal. Tujuan dari Pak Pendi. Betul. Beda setahun sama Pak Pendi. Ini ada wanita satu nih. Ini ada amoy-amoy cantik di sini. Ini juga penghuni di sini. Ini jauh sini, jauh jauh jauh. Yes. Wait.